So cabang kan dia dah besar kan yang yeah. yang sektor kan. Yeah. So selalu ajak dia masukkan baju sama-sama. Lepas tu ketika kat dalam kat servis yard tu kita berbual lah. Tadi kat sekolah buat apa? Sebab dia dengan kita dua orang je. Dia lagi sebab dia dah mungkin dia dah dewasa jadi dia rasa macam dia kena be independent. Tapi padahal dia sebenarnya masih dalam usia yang perlukan perhatian kan. Even anak dah besar macam mana pun perlukan perhatian. Kadang-kadang anak dah besar pun dah kahwin pun dia suka kalau bapak dia hantar makanan, hantar kerja kan. Apalagi anak yang masih meningkat remaja kan. So kadang-kadang ada ibu bapa dia rasa macam anak saya dah menengah so sepatutnya dia dah boleh buat kerja sendiri. Yeah. Tapi sebenarnya dah menengah tu lah yang sepatutnya kita kena bagi lagi banyak perhatian. Sebab dia bukan dah bukan macam dulu kalau baby dia nangis dia tahu dia perlukan makanan. Sekarang dia punya lebih pada dia punya emotional needs. Yeah. Yeah. Tapi kalau yang dah besar kita nak kena datang. Jadi sekolah macam mana dan kita tengok moment yang yang rasa macam dia okey nak apa nama dia nak luahkan. Sebab kadang-kadang nak luahkan tapi macam ada adik-adik semua dia pun tertelan. Kan? Jadi kita tunggu kadang-kadang lama tu baru dia macam siap bunda tadi bos dia nak cakap kan. Dia nak cakap tu kena dengar betul-betul lah sebab dia susah nak dapat dia yes. nak mula luahkan. So rapport tu penting lah. Nasihat ini dibawakan oleh Madrasah Al-Sagaf demi mengutip dana zakat agar dapat meringankan kos operasi madrasah. Anda boleh lakukan sumbangan melalui cara berikut.